Halo Sobat Lenta Kitchen, welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Kita lagi di mana nih? Kita lagi tamu selatan. Kita mau nge-review bakso Woa. Lagi viral nih guys. Let's go. Ini tempat itu lesehan loh. Nah, itu daftar menunya. Ada kerupuknya juga loh guys. Wow, baik youtuber pada kesini nih. Jadi gak sabar deh. Hari ini aku mau review bakso di daerah Bekasi, di daerah Tambun. Nah, jadi hari ini aku mau pesan nih bakso cumi saus jumbo, harga Rp85.000, dan aku mau pesan bakso burger. Kita pesan dulu. Kitchen. Hari ini aku bersama Mbak Aldi. Ini bakso apa Mbak? Bakso. Wah, ini apa menunya? Ini bakso cumi, kalau ini bakso burger. Bakso burger. Ini isinya dalamnya ada apa aja? Dalamnya ada bakso, apa sih adonan bakso gitu ya. Dimasukin ke dalam cumi. Terus isiannya ada bakso kecil, ada tulangan sama tetelan. Oh, cuma Rp85.000 loh sejumbo ini ya. Iya. Terus kalau bakso burgernya ada apa aja Mbak isinya? Kalau bakso burger sih isiannya cincangan daging aja Kak di dalamnya. Oh, tapi ada lauknya juga Mbak? Enggak ada dia. Oh. Kalau di sini tuh yang terus kuahnya. Nah, jadi ini kuahnya bisa di-request ya, Mbak ya? Jadi ada apa aja, Mbak? Kuah original, kuah hijau, sama kuah hijau. Oh, kuah hijaunya juga? Kita nggak tahu tadi. Ada. Oke, bisa kita bincang dulu ya sebelum kita makan ini. Ini jadi buka jam berapa, Mbak? Buka dan jam 11. Terus ini bisa dikirim ke mana pun yang kalian mau ya? Ya, Mbak ya? Iya, ada Jakarta. Bisa loh ambil keluar kota, nanti kontaknya kita akan kirim di link bawah ya. Nah, terus jadi favorit di sini apa Mbak? Nasi. Ini paling terfavorit sama burger. Oke, jadi guys, yang memang paling berarti dari orang itu yang bakso cumi ini. Karena itu memang mantap ya. Walaupun aku belum cobain, tapi dari aromanya, warnanya itu udah menggiurkan banget loh. Kayaknya udah ngentes-ngentes gitu. Jadi ini alamatnya di mana Bu? Kluster Kebayoran Residen Tambun apa ini Bu? Tambun Selatan. Buka setiap hari ya? Oke. Bu, aku mau nanya ini perjuangan untuk buka usaha ini gimana? Tapi awal bisnis itu memang udah bakso cumi? Ya, kalau bakso cumi setahun berapa. Oh, awalnya bakso-bakso biasa? Iya, jadi terinspirasi, dan ini udah rekomend banget ya, ini kayak Madalena, terus itu banyak banget tuh ya. Yang para youtuber, food vlogger.
Jadi kalian jangan lupa ke sini, makan di sini. Ada Mbak Audinya, ini Mbak Audinya orang lama banget. Jadi kalau mau tanya apa aku ngelamun enak banget, terus cabenya nggak perlu deh, ini perlu ekstra pedes banget. Oke, sekarang kita review dulu ya. Bye. Ini dia pernah makan bakso cumi. Ini cuma 85.000, guys. Tuh, wow. Cabenya. Bakso cuminya ada tetelannya ya. Ada iganya juga loh. Kemudian ada bakso kecil lagi. Wow, kita balik dulu ya. Wow. Wow, dalam cuminya ada bakso, guys. Tuh. Tolong ya, agak susah karena memang benar-benar gede banget. Tuh. Nah, ini dari cumi dulu ya. Cuminya empuk banget. Suka amis baksonya. Enak ya? Ini iganya. Kita cobain ya. Empuk banget dan enak banget. Sekarang aku makan lagi. Cip. Sekarang kita makan bakso burger. Tuh, oh, ternyata ada tetelannya juga loh. Tuh. Tuh, kita cobain dulu. Enak. Tuh ya. Cabenya. Kita blend dulu. Wow. Wow, jadi isinya tuh benar-benar daging. Daging urat. Wow. Benar-benar cabai banget loh. Kita cobain ya. Kita cobain dulu. Enak. Enak banget beneran. Empuk banget. Empuk banget, asam makan lagi. Cabenya enak. Enak banget. Ini memang ekstra pedes. Gak kaleng-kaleng cabenya. Makin persen aku dikasih sama mbaknya. Apa nih? Ku original tuh. Originalnya pada tetelannya loh. Ini benar-benar bakso tuh gak boleh banget kecicit dan kuah originalnya. Jadi itu memang benar-benar kaldu ya, bukan cuma micin. Kita cobain. Best ya? The best. Jadi bagi kalian yang gak suka kuah pedas, kalian kuah original jangan sesudah khawatir. Sekarang kita mau cobain ya, pakai kuah original. Apakah masih tetap pedas atau enggak? Kita eksperimen. Cobain. Masih tetap enak. Masih rasa pedas. Cuman
nggak terlalu kayak kuah pedas. Kita coba nih bakso cumi kuah original. Ya agak susah ya, jadi harus pakai pisau. Oke, itu cuminya. Saya cobain. Masih enak. Oh, apa? Ini bangsunya tinggal dikit lagi loh, aku makanin. Ini kuah yang biasa. Ini bakso cuminya. Tuh, wow. Ini ada jeruk nipis ya. Kalau kalian suka asem, seger, kita makan jeruk nipis. Itu aku mau mencobain di cuminya. Kita cobain kuahnya ya. Ini pakai jeruk nipis. Aku cobain. Segar. Jadi lebih enak pakai jeruk nipis karena ini ada rasa segernya dan gurih banget. Cukup sekian review dari The Kitchen. Don't forget di like, comment, share, and subscribe. Datang ke Baso Bawah di daerah Tambun Selatan. Ya, nanti aku cantumin semuanya. Alamatnya ada di bawah ini. Cukup sekian review dari Reza Kitchen. Bye. Now's the kitchen.